Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Nah, teman-teman, aku hari ini mau bikin gulai terubuk. Kalau kata orang sih namanya telur tebu ya. Itu tuh seperti kayak tebu, tapi bukan tebu, seperti kayak rumput gajah. Nah, tapi isinya itu bisa dimakan. Dan penampakannya seperti ini. Tuh, kalau ada yang lebih mudah lagi katanya sih lebih enak ya. Tapi kalau yang kayak gini juga rasanya tuh udah enak banget. Kalau menurut aku tuh apa ya rasanya ya. Ah, pokoknya enak banget deh, kalian harus coba. Dan penampakan dalamnya seperti ini. Kayak ada butiran-butiran telur kayak gitu, Bun. Mungkin kalau untuk lebih mudah lagi teksturnya belum kayak telur ya. Nah, ini nih, lihat tuh untuk hasilnya. Maksudnya untuk isi dalamannya seperti ini. Nah, di sini aku buka dulu si sayuran terubuknya satu persatu sampai selesai. Nah, dengar gak sih suara si sayur terubuk ini nih? Aku paling senang pas lagi ngebukain, ada suaranya krek 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 gimana gitu ya. Ih, kayaknya seneng aja gitu. Ada gak sih yang kayak aku juga, aku buka sayuran kayak gini tuh senang banget sama suaranya. Aneh ya. Nah, di sini satu persatu aku bukain si sayur terubuknya. Nah, teman-teman, aku di sini dapat terubuk ada beberapa, 2 ataupun 3 yang hitam-hitam itu. Nanti kita buang aja ya dan kita ambil yang bagusnya. Dan untuk bahan-bahannya kalian bisa lihat di kolom description box ya. Thank you.
Nah, di sini sudah matang masakannya dan siap kita sajikan. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Dan si sayuran ini tuh emang susah banget ya untuk didapatkan di daerah Bekasi kalau di tempat aku. Jadi kalian bisa pesan si sayuran ini di Tokopedia ataupun Shopee, banyak kok yang jual di sana. Nah, jangan lupa dipraktekin di rumah ya, dan jangan lupa untuk dukungannya di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.